Dan apabila disebut nama sahabat, perselisihan mereka kita diam. Wa idza dzukira ashabi famsiku. Apabila disebut tentang perselisihan sahabat, kamu diam. Kalau disebutkan tentang keutamaannya, kita sebutkan keutamaan sahabat dan disebutkan oleh para imam ahli hadis dalam kitab-kitabnya. Manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, manaqib Utsman, manaqib Ali. Artinya manaqib keutamaan mereka. Tentang perjalanan hidup mereka yang baik. Disebutkan manaqib, kitab manaqib dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kalau untuk kebaikan kita sebutkan, tapi ketika disebutkan terjadinya perselisihan, pertentangan, kita diam. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kita akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Dan kita wajib memuliakan mereka dan tidak boleh mencela mereka dan tidak boleh menghinakan mereka. Kedudukan sahabat sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Antum lihat di halaman 52. Perkataan Abdullah bin Umar. La tasubu ashab Muhammadin SAW. Fala maqamu ahadim sa'atan khairun min amali ahadikum 40 sana. Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Sungguh berdiri mereka sesaat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Riwayat ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadha'il Sahabah. Dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah.